Hai hai hai, bertemu kembali dengan Cikgu Zila Kadi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 4 Kssrpk. Hari ini kita akan belajar komunikasi dalam talian, perisian komunikasi dalam talian, memberi contoh jenis-jenis komunikasi dalam talian. Bagaimanakah kita hendak berhubung dengan orang lain secara atas talian? Adakah anda tahu? Jenis komunikasi dalam talian ada tiga, iaitu mesej, email dan forum. Apa itu mesej? Penghantaran mesej teks dan panggilan suara serta panggilan video, image dan media lain, dokumen dan lokasi pengguna dari peranti mudah alih. Yang pertama, WhatsApp. Mesti semua kenal kan? Telegram. Instagram dan Twitter. Ini ialah message. Seterusnya, email. Apa itu email? Di sini kita boleh mengarang, menghantar, menyimpan dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik. Gmail. Yahoo Mail. Dan Outlook. Seterusnya, kita ada forum. Apa itu forum? Pengguna boleh menambah rakan dan saling menghantar mesej, menghantar dan berkongsi tugasan, berkongsi maklumat umum dan diri sendiri. Apakah contoh forum? Facebook. Dan Google Classroom. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Zila Kadi. Bye.